Ribuan pesilat cilik unjuk kebolehan dalam atraksi silat kolosal di alun-alun Kota Madiun Selasa siang. Aksi ribuan pesilat dari tingkat PAUD hingga SMP ini rencananya jadi agenda tahunan untuk menjaring bibit pesilat berprestasi. Alun-alun Kota Madiun Jawa Timur Selasa siang dibanjiri ribuan warga. Mereka datang untuk menyaksikan atraksi pencak silat kolosal yang dimainkan lebih dari 3.000 orang pesilat cilik. Mengenakan baju hitam-hitam khas pendekar, para pesilat yang masih berstatus siswa PAUD, SD hingga SMP ini secara apik menampilkan gerakan pencak silat jurus Ipsik. Menurut Wali Kota Madiun, Maidi, atraksi silat yang dimainkan ribuan pesilat muda ini merupakan ajang kreativitas siswa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Selain mempunyai ilmu pengetahuan sebagai siswa atau pelajar sekolah, ajang ini sengaja digelar untuk mewadahi kreativitas yang dimiliki para siswa. Kreativitas semuanya keluar, potensi semuanya keluar. Kalau anak itu punya potensi, ditampilkan, dia mesti berusaha. Berusaha terbaik. Nah, terbaik inilah nanti akan profesional. Mari kita menantikan. Gelar kreasi anak ini akan menjadi agenda tahunan sebagai wadah untuk menjaring bibit-bibit siswa berprestasi. In Amtohari, Madiun.